Ya, tadi gimana pertandingan pengantarnya mungkin? Ya, tadi kan kita dari sebelum main dia kita berdua dulu, terus tadi di lapangan pun kita juga fokus semangat, dan takutnya juga kan kita juga udah pernah ketemu, takutnya dia juga udah ngapalin bola gimana. Ya, intinya kita tetap semangat aja kan. Pelajari pola permainan juga dari ya, sebelumnya. Sempat dikasih tahu juga sih sama pelatih pola main dia seperti apa, dan kita juga harus siap. Oke, tadi Pipi tadi setiap poin nih selalu selebrasi atau mengacungkan tangan. Itu emang udah ciri khas Pipi atau refleks atau gimana? Enggak juga, mungkin biar mainnya biar lepas saja, biar nggak ada beban juga, ya biar hawanya tetap naik gitu. Ya kita kalau walaupun nggak poin kita tetap fight gitu, semangat. Itu setiap pertandingan seperti itu atau gimana? Ya diusahain setiap pertandingan saya memang seperti itu. Cuman di sini mungkin dibantu ada ya penonton juga rame, terus keluarga saya juga sama keluarga Bagas kan nonton, jadi saya lebih semangat aja gitu. Bagas tadi di set kedua sempat spray ya. Kira-kira yeah, mempengaruhi permainan enggak, dan sakitnya seberat apa? Tadi sih cuma kaget doang di ini. Ya sekalian cari napas juga sih. Colong-colong waktu juga. Ada target-targetnya mungkin terakhir ini? Targetnya pengen juara, cuma ya yang sekasinya aja main di atas gimana? Besok kan, terbaik. Ya besok kan kemungkinan ada kemungkinan lawan Kroasia. Kira-kira apa yang harus disiapin sih? Ya kita coba lagi minimal keluarin kemampuan bermain seperti tadi aja. Tadi ya bagi menurut saya itu cukup bagus mainnya. Ya mungkin besok bisa lebih baik. Jadi dengan performa hari ini udah cukup puas ya dengan kalian? Ya lumayan. Lumayan dibanding sebelumnya. Ada target ranking nggak tahun ini? Ya? Target ranking tahun ini? Ya itu waktu itu pengen sih masuk top 10. Top 10. Mau kalau bisa lebih ya. Kalau melihat peluang kalian di besok gitu kan, karena mungkin langsung ya, tapi misalnya lawan Kebesan juga pernah melayu gitu. Menurut kalian peluang itu sendiri langsung terbuka mas? Terbuka pasti. Kalian ada optimis dengan rencana harus optimis. Sama ini kan udah lama nggak ke final kayaknya. Gimana sih perasaan kalian? Akhirnya bisa tembus lagi. Ya pasti seneng ya, bisa tembus masuk papan besar lagi. Ya kalau bisa konsisten, terus bisa masuk papan besar, semi.